Baik, baterai sudah terisi kembali. Kita lanjut perjalanan. Ini mungkin sudah sekitar daerah, masih daerah satu mungkin. Mungkin kebanyakan, mungkin sudah mendekati, bukan kebanyakan, mendekati daerah, memasuki daerah. L2 juga pun belum. Kita akan coba balik ke dasar, kembali ke laptop mungkin. Cukup sampai di sini, langsung kita putar balik ya. Kita putar balik guys. Sudah sore, menunjukkan mungkin sekitar pukul 5.30 kita putar balik menuju Kampung Tembe kembali dengan jalur atau rute yang sama. Ngomong-ngomong masalah monetitas, astaga, ngomong-ngomong masalah untuk verifikasi untuk bisa dimonet monetasi YouTube, mungkin awal cerita saya daftar YouTube itu di tahun 2016 awal. Waktu itu sih untuk persyaratan untuk mengajukan partner dengan YouTube itu mungkin tidak terlalu ribet, tidak perlu pakai 1000 subscriber, 4000 jam tayang, jadi cukup hanya membuat video, langsung mengajukan Google AdSense, langsung diterima tanpa ada persyaratan-persyaratan yang lainnya, jadi langsung diterima. Jadi sempat untuk menghasilkan 22.000. Pada saat itu mungkin udah senang karena itu pas waktu kuliah. Kayaknya dari awal udah tahu mungkin. Sudah mencoba itu. Jadi 2016 itu sudah mulai dibayar sekitar 22.000 ya. 22.000. Dan sampai ke atas. Tiba-tiba YouTube melakukan atau merubah kebijakan YouTube yang mananya tidak perlu 10 subscriber serta 4000 jam tayang. Sekarang diadakan, jadi mengakibatkan akun saya mengulang dari awal lagi untuk melakukan kerjasama dengan YouTube kembali. Masih sekian lama, mungkin dari 2016 sampai 2020, mungkin bulan November, Oktober, di bulan November akhirnya tembus juga ke 4000 jam tayang, 1000 subscriber, dan saya ajukan lagi. Yang pertama sih keterangannya
akun Angga belum disetujui ya. Coba ajukan kembali. Saya coba lagi ajukan kembali. Sekitar mungkin kurang lebih sore saya ajukan kembali. Ketika sudah malam saya cek, selamat, akun Anda sudah dimonetasi oleh YouTube. Jadi itu saya tidak bisa berkata-kata juga sih, tiba-tiba aja sudah bisa dimonetasi, sedangkan saya melihat di channel-channel YouTube atau di tutorial itu ya, membutuhkan waktu 1 minggu atau lebih. Untuk akun saya mungkin hanya hitungan jam sudah disetujui pihak YouTube, tapi bukan di situ tak keberhasilnya gitu. Jadi masalah selanjutnya yaitu mencapai penghasilannya ya, mencari penonton ya, mencari jumlah penonton, mencari penonton yang mau menonton channel kita. Mungkin pertama harus konsisten, konsisten. Yang kedua mungkin adanya taktik konsisten. Selanjutnya mungkin bikin video-video yang menarik ini mungkin yang belum saya bisa lakukan, mungkin dari cara berbicara, berbicara sendiri yang agak merepotkan bagi saya, karena kita harus mengajak penonton kita ya, kita untuk ikut merasakan ya, merasakan apa yang kita rasakan selama bermotovlog. Kalau misalnya memang di sepeda motor ya, ataupun sepeda, kita harus membawa penonton seperti bersepeda juga, seperti bersepeda mengikuti alur selanjutnya mungkin menambahkan konten tadi mungkin saya bicarakan di awal, akan mencoba mungkin reaction video lucu, video serem, atau video yang lainnya yang mungkin cocok ya, atau bisa kita react. Sudah channel saya mungkin untuk subscribernya kurang lebih 1066 orang. Mungkin saya belum tahu, mungkin misalnya ada pengurangan dari yang subscribe itu, mungkin ya 100.000 dengan channel saya akan dimonetasi kembali, atau kebijakan YouTube untuk menekan penghasilan itu menghilang. Tapi yang penting jelas mungkin konsisten untuk upload video, dan juga semoga bisa terdengar ya. Saya juga agak agak tidak terdengar, bos.
takutin kalau tidak tidak terdengar ya. Kita pasang musik itu saja sih, karena mau lihat saja musiknya berfungsi dan juga bisa didengar dengan jelas, karena mungkin dari tadi ngomong-ngomong saja ternyata suaranya tidak terrekod, itu yang menjadi masalah. Kita coba lewat jalur pasar malam atau lurus saja, bisa jadi saya coba untuk jalan lurus saja. Kenapa? Mungkin karena mungkin sini sudah padat dan ngomong apa tapi enggak sih, inilah vlog saya jalan-jalan sore dan nanti judulnya vlog ke-7 wes lagi judulnya ini kita lurus aja bos. Sudah padat, mungkin kita jalur nah, ini pertama jalurnya ini mungkin agak rusak ya, mungkin pernah lewat ini, mungkin pernah melihat dulu di vlog saya sebelumnya, tapi alhamdulillah sudah dicor sekitar mungkin 200 meter ya, jalan di sini masih ya. Kita lurus saja, lurus langsung balik pulang, ambil videonya, kita edit nah hasil upload malam ini juga, kita upload kemudian edit sedikit gitu. Kita upload sudah memasuki balai tren, balai kegiatan belajar di Tenggara Seberang, balai tren. Saya tahu juga namanya mungkin balai tren. Mungkin karena di sini kebanyakan orang transmigrasi dari desa Tenggara. Dan sudah pulang Jawa, sini sudah dinamakan transmigrasi, tapi sekarang sudah menjadi balai kegiatan belajar ya, di Tenggara Seberang. Lanjut kita pulang, mungkin nanti akan stay dulu, kita santai dulu di persawahan sih. Gagal ayam potong.
Perjalanan menuju ke Tanjung Batu atau Goes, balik balik lagi balik lagi. Semoga yang nonton mungkin tidak bosan dengan suara saya, bacaan saya yang mungkin dari awal mungkin tidak beres gitu ya, sesuatu yang tidak beres, tidak nyambung, tidak, pokoknya lah yang tidak ya, mungkin semuanya ada di saya, mungkin ini pemula dalam sepuk sepeda motor, jadi banyak kata-kata yang keliru, dan juga mungkin karena aja sepeda dan juga lewat naik gunung, jadi sembarang berbicara apa saja saya dapat. Baik untuk yang nonton mungkin nggak penting untuk makhluk saya hari ini, yang penting itu di subscribe ya, selanjutnya mungkin kita akan menggunakan jalur tanah nih Bapak Yahya. Yopi. Hey. Tidak jadi nongkrong mungkinnya. Karena mungkin waktu ini sudah mepet, ini sekitar pukul 6, kurang lebih pukul 6, jadi kita lanjut saja, tapi tetap santai perjalanan, menikmati sore hari, senja hari, jadi santai. Wow, ada sedikit perbaikan. Mungkin menikmati senja di pagi hari, di sore hari,
nikmatnya, walaupun mungkin agak letih, agak letih aja guys, yang jelas letih agak jalan seharian kegiatan-kegiatan yang jadi kewajiban, jadi dilaksanakan. Ditegur sama calon YouTuber tapi belum bikin channel-channel. Oh,